Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Bu. Ibu apa kabar? Iya, baik juga, alhamdulillah. Sebelum memulai kelas hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Oh, kalau gitu kita mulai aja ya. Ibu mulai share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, materi yang akan kita bahas selanjutnya adalah tentang determinan dan inverse matrix. Namun, di pertemuan kali ini kita hanya akan membahas determinan matrix saja ya. Sebelumnya, Ibu ingin tanya, apakah masih ada yang ingat? Minggu lalu kita udah belajar apa aja ya? Iya, benar, ada lagi? Transpose matrix, Bu. Iya, benar, ada lagi? Udah ya. Minggu lalu kita juga udah belajar tentang penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian matriks. Kalau gitu kita mulai aja ya. Pertama ada preview dulu mengenai materi minggu lalu. Untuk nomor 1 ada yang bisa jawab? Kalau dibuat dulu persamaan gimana, Bu? Boleh nggak? Boleh. Berarti misalkan P foto X, P lapis Y ya. Berarti 3X tambah 2Y sama dengan 19.500. Kemudian 2X dan Y ditambah 1Y sama dengan 12X. Kemudian untuk matriksnya berarti 3, 2, 2, 1 dikali X, Y. Oke, Bu. Kemudian 19.500 dan 12.000. Iya, benar sekali, Fitri. Ya, seperti ini ya. Untuk nomor 2 ada yang bisa jawab? Prima boleh, Bu? Iya, boleh, silakan Prima. Di situ kan matriks A dan B-nya itu A itu 5 4 7 2, B-nya itu 2 1 4 6, tinggal jumlah aja. Jadi hasilnya tuh A tambah B itu sama dengan 7, 11, 5, 8. Sedangkan untuk A tambah B transposnya itu tinggal jadinya 7, 5, 11, 8. Iya, benar sekali. Ya, bagus anak-anak. Kalian masih ingat pelajaran sebelumnya. Kalau gitu, kita mulai aja ya. Yang pertama ada tujuan pembelajaran determinan matriks ini. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama memahami definisi dari determinan matriks. Yang kedua, menentukan determinan matriks berordo 2 kali 2
Yang ketiga, memahami beberapa sifat determinan matriks berorder 2x2. Yang keempat, menentukan minor matriks berorder 2x2. Dan yang terakhir, menentukan adjoint matriks dengan order 2x2. Selanjutnya ada determinan matriks. Definisi determinan matriks yaitu determinan adalah besaran atau nilai yang berhubungan dengan matriks persegi. Jika determinan suatu matriks persegi tidak sama dengan 0, maka matriks persegi tersebut mempunyai balikan atau inverse. Sebaliknya, jika determinan suatu matriks persegi sama dengan 0, maka matriks tersebut tidak mempunyai inverse. Selanjutnya, ada cara menentukan determinan matriks dengan order 2x2. Cara menentukan determinan matriks 2x2 adalah dengan mencari selisih dari hasil kali komponen diagonal utama dengan diagonal sekunder. Misalkan terdapat matriks A dengan anggota A, B, C, dan D. Di matriks A ini, diagonal utamanya yaitu A dan D, dan diagonal sekundernya yaitu C dan B. Maka determinan dari matriks A adalah bisa dilambangkan dengan det A, atau bisa dengan mutlak A sama dengan AD dikurangi BC. Selanjutnya ada contoh soal. Untuk soal nomor 1, misalkan B, matriks B sama dengan 4, negatif 2, 1, dan 7, maka determinan matriks B adalah, kalian bisa jawab. Bu, saya mau jawab. Iya, silakan Nadia. Tadi kan rumusnya AD min BC ya Bu. Nah, AD-nya ya, itu berarti 4 dikali 7 dikurang min 2 dikali 1. Jadi 28 dikurangi min 2 ya Bu. Jadinya jawabannya 30 Bu, determinan B-nya. Iya benar Nadia. Untuk soal nomor 2, misalkan C sama dengan, misalkan matriks C sama dengan negatif 3, 1, 2, negatif 6, maka determinan dari matriks C adalah, jawab. Ya, silakan Marah. Determinan C kan ada min BC, berarti negatif 3 dikali negatif 6 itu 18, dikurangi BC 1 dikali 2, 2 berarti 18 dikurangi 2, 16. Iya benar sekali. Udah pada ngerti kan ya? Ada yang bertanya, ada yang ingin bertanya? Ya kalau gitu kita lanjut aja ya. Selanjutnya ada sifat-sifat determinan matriks dengan ordo 2x2. Itu misalkan matriks A dan B memiliki determinan. Maka berikut adalah sifat-sifat determinan matriks. Yang pertama adalah determinan dari matriks A transpos itu sama dengan determinan A. Yang kedua, determinan dari matriks A dikalikan B itu sama dengan determinan matriks A dikali determinan matriks B. Lalu, sifat yang ketiga adalah determinan dari matriks A pangkat N itu sama dengan determinan matriks A dipangkatkan N. Lalu yang keempat, determinan matriks A pangkat negatif 1 itu sama dengan 1 per determinan matriks A. Dan yang terakhir itu determinan dari K dikalikan matriks A dengan ordo M kali M itu sama dengan K pangkat M dikalikan determinan matriks A. Dan untuk sifat nomor yang kedua yang tadi, yang determinan A kali B sama dengan determinan A dikalikan determinan B, itu juga bisa diperumum untuk perkalian lebih dari dua matriks. Misalkan determinan A dikalikan B dikalikan C itu sama dengan determinan A dikali determinan B dikali determinan C. Selanjutnya ada contoh soal. Yang pertama itu contoh soal untuk sifat determinan matriks A dikali B dikali matriks B sama dengan determinan matriks A dikalikan determinan matriks B. Misalkan diberikan A dan B adalah matriks persegi yang mempunyai ordo yang sama. Misalkan A sama dengan negatif 3, 1, 0, dan 2.
dan B sama dengan 2, negatif 3, 4, negatif 4 dan 5, maka ada yang bisa menjawab, A itu ada 2 ya, ada yang determinan matriks A kali B dan ada determinan A dikali determinan B. Yang pertama bisa jawab. Prima boleh, Bu? Iya, silakan Prima. Itu tuh jadinya tuh kalau determinan A dikali B itu jadinya dikali dulu A kali B-nya, matriks A kali B-nya itu sama dengan min 6 dikurang 4, 20. Jadi hasilnya tuh A kali B itu sama dengan min 10, 14, min 8, 10. Dan untuk determinan dari A kali B-nya itu jadinya min 100 dikurang negatif 112, Bu. Jadi 12. Iya, benar sekali. Lalu untuk yang soal yang kedua, ada yang bisa? Saya mau coba jawab. Ya, silahkan Putri. Berarti sama dengan min 3 dikali 2 dikurangi 0 berarti min 6 dikali 2 dikali 5 10 dikurangi 12 berarti min 2 berarti min 6 dikali 2 12. Iya, benar sekali. Kita lanjut ya. Oh, untuk sifat ini ada yang ingin bertanya? Belum, Bu. Oh, iya, belum. Kalau gitu kita lanjut aja ya. Selanjutnya kita membahas tentang minor, kofaktor, dan adjoint matrix. Yang pertama, cara menentukan minor matrix 2 dikali 2. Misalkan A adalah matrix yang berorder 2 kali 2. Matrix A sama dengan A, B, C, dan D. Maka minor matrix A ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, untuk komponen baris pertama kolom pertama, berarti kita tarik garis horizontal dan vertikal yang melalui baris pertama dan kolom pertama pada matriks A. Seperti di gambar ini ya. Sehingga didapat hasilnya adalah yang tidak terkena garis, yaitu matriks baris 1 kolom 1, yaitu D. Yang kedua, kita cari komponen minor matriks A pada baris pertama kolom kedua. Kita tarik garis vertikal horizontal dan kita cari yang tidak terkena garis yaitu C, sehingga hasilnya adalah minor pada baris pertama dan kolom kedua yaitu C. Lalu yang ketiga, untuk mencari komponen minor matriks A pada baris kedua kolom pertama, kita tarik garis vertikal horizontal lagi dan cari yang tidak terkena garis, sehingga didapat hasilnya adalah minor dari baris kedua kolom pertama yaitu B. Dan yang keempat, kita cari komponen matriks A, komponen minor matriks A pada baris kedua kolom kedua. Kita tarik garis lagi, vertikal horizontal. Lalu didapat hasilnya minor dari baris kedua kolom kedua yaitu A. Jadi, kesimpulannya komponen minor dari matriks A adalah D, C, B, A. Selanjutnya, untuk komponen minor ada yang bertanya dulu? Kalau belum, kita lanjut saja ya. Nanti ada menentukan kofaktor matriks 2 kali 2. Kofaktor suatu matriks dirumuskan sebagai negatif 1 pangkat baris ditambah kolom elemen minor dari matriks bersangkutan. Cara matematis dirumuskan sebagai berikut. K itu kofaktor dari I, baris I, kolom J, sama dengan negatif 1 pangkat baris I tambah kolom J. Dikalikan minor baris I, kolom J. Misalkan diketahui matriks A sama dengan A, B, C, dan D. Lalu dengan komponen minor, jadi dengan komponen minor yang kita ketahui sebelumnya dari matriks A adalah D, C, B, A. Kita masukkan ke rumus yang sebelumnya tadi. Yang pertama di baris 1 kolom 1 yaitu negatif 1 pangkat 1 tambah 1 itu 2 dikalikan minor 1 baris 1 kolom 1 yaitu D. Lalu yang di kofaktor baris 1 kolom 2
itu rumusnya adalah negatif 1 dikalikan 1 ditambah 2 dikali minor baris 1 kolom 2. Dan yang ketiga, untuk kofaktor baris 2 kolom 1, rumusnya itu negatif 1. Negatif 1 dipangkatkan 2 tambah 1, yaitu 3, dikalikan minor baris 2 kolom 1. Dan yang terakhir, yaitu kofaktor baris 2 kolom 2, rumusnya adalah negatif 1 dipangkatkan 2 ditambah 2, yaitu 4, dikalikan minor baris 2 kolom 2. Dari yang kita dapatkan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa kofaktor dari matriks A adalah D, negatif C, negatif B, dan A. Untuk kofaktor, ada yang bertanya dulu? Ya, kalau gitu kita lanjut saja ya. Kemudian ada menentukan adjoint matriks 2x2. Adjoint matriks adalah transpose dari matriks kofaktornya. Misalkan matriks A sama dengan A, B, C, dan D. Dengan kofaktor dari matriks A adalah D, negatif C, negatif B, dan A, maka adjoint matriks A adalah dinotasikan dengan ADJ A sama dengan D, negatif C, negatif B, A, ditransposkan sehingga hasilnya yaitu D, negatif B, negatif C, A. Atau untuk gampangnya, adjoint dari matriks A, B, C, D itu D, negatif B, negatif C, A. Yang terakhir ada latihan. Saya akan memberikan waktu 10 menit. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Aku maaf, mau bertanya dulu yang sebelumnya boleh tidak? Oh iya, boleh, silakan. Slide yang sebelumnya yang tadi. Yang ini? Ini kan untuk matriksnya itu 2x2. Jadi tadi bisa langsung kata itu A sama D di besar, sebenarnya D sama C-nya tinggal ditambahkan negatif. Iya. Itu untuk matriks 2x2. Kemudian untuk matriks yang 3x3 atau yang seterusnya itu gimana, Bu? Kalau untuk 3x3 kita akan bahas minggu depan ya. Oh gitu. Oh, ya baik, Bu. Iya. Kalian boleh baca-baca dulu aja. Iya. Baik, Bu. Ibu, saya juga mau bertanya, Bu. Iya, ini bertanya apa? Tadi di ada determinan A transpose, Bu. Itu sama dengan determinan A. Kok bisa ya, Bu? Seperti itu, Bu. Determinan A transpose. Oh, nah, ini, Bu. Ada determinan sama dengan determinan A. Kok itu bisa ya, Bu? Determinan A transpose jadi determinan A. Kenapa ya, Bu? Oh, karena transpose itu hanya menukar yang sesama dan diagonal sekundernya. Jadi kalau misalkan mana ya? Misalkan kalau di sini, kalau transpose dari B ini apa? Transpose B. Min 2, 7. 4, 1, min 2, 7 ya, Bu. Iya, berarti determinan dari 4, 1, min 2, dan 7 berapa? 28. Sama, Bu. Iya, berarti sama kan terus. Iya, Bu. Apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terus saya ingin bertanya juga, Bu. Iya, silahkan. Tadi yang sifat matriks, apa tadi itu? Determinan. Yang tadi, Bu. Ini. Nah, yang itu. Itu yang sifat yang terakhir itu maksudnya gimana ya, Bu?
apa tadi pertanyaannya untuk sifat yang kelima ya? Sebelum Ibu jawab, dari teman-teman yang lain, apakah ada yang bisa menjawab? Mau coba jawab, Bu? Iya, silahkan, Ana. Ya, kalau ada yang salah, mohon koreksi. Iya, silahkan. Tapi sebelumnya mau tanya dulu, Bu, kalau H-nya itu maksudnya apa, Bu? Itu konstanta. Konstanta bilang real kita, ya, Bu? Iya. Jadi misalkan K-nya itu bilangan real, kemudian matriks matriks A-nya itu berorder sama gitu ya, persegi gitu, bisa 2x2, 3x3 terusnya. Nah kemudian untuk determinan dari nilai K bilangan real dikali suatu matriks persegi, jadi misalnya itu sama dengan K. K-nya itu dipangkatkan dengan M, ordernya berapa, kemudian dikalikan dengan determinan A. Jadi itu kayak untuk mempermudahkan gitu, bukan dulu. Oh iya. Jadi gak perlu mengalihkan K-nya ke dalam, kemudian baru di determinannya, jadi bisa langsung dipangkatkan. Iya benar sekali. Apakah sudah puas dengan jawabannya, Merah? Kalau ada yang ditanyakan lagi? Berarti K-nya itu kayak dua, ada kan? Iya. 1, 2, 3, 4 gitu. Iya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Dan untuk latihan yang tadi, apakah sudah ada yang selesai? Izin mengirimkan, Bu. Iya, silahkan. Benar, Bu, jawab. Sebentar, Bu. Kayaknya ada yang kurang deh, Bu. Oh iya, silahkan tambahkan deh, Bu. Kalau nomor 2-nya ada yang udah bisa? 5 mau, Bu. Iya, silahkan 5. Mau save-in apa gimana, Bu? Nanti dikirim ke grup aja, Bu. Oh, iya, Bu. Udah ada, Bu. Udah, insya Allah. Oh iya, ini jawaban Marah ya. Ya, sudah tepat. Ini nomor 2, ya bagus, 5. Oh. Kalau materi pertama hari ini sudah selesai, Ibu ingin tanya dulu, apakah kalian ingat tadi kita sudah mempelajari apa saja hari ini? Ada yang menjawab? Tentang determinan, Bu. Iya, ada lagi? Tentang sifat-sifat determinan. Iya, Bu. Sifat determinan. Benar. Ada lagi? Prima, mau jawab? Ada kofaktor, ada adjoin, ada minor, ya, Bu. Iya, benar. Marah? Oh, udah ya, udah habis ya. Kalau gitu, untuk materi minggu depan, kita akan membahas tentang determinan matriks 3x3 dan inverse matriks. Karena itu, kalian baca dulu materi sebelum mulai ya. Oh ya, sebelum selesai, saya akan absen dulu. Nadia ada? Hadir, Bu. Prima ada? Hadir, Bu.
Ana hadir. Hadir Bu. Mara hadir. Hadir Bu. Ya, karena sudah selesai semuanya, mari kita tutup dan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum itu, apa? Kalian jangan lupa jaga kesehatannya. Jangan lupa terus terapkan 3M. Terus, sering-sering dibaca lagi ya bukunya, jangan sampai lupa lagi materinya. Sesi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ayo, En, ya. Iya, Bu.